Minggu ini kecoh di media sosial tentang SPRM tahan Instafamous dan selebriti yang dikaitkan dengan pengubahan wang haram. Cuaib sepatu juga ada terlibat sekali dalam siasatan pihak SPRM. Disebabkan kes masih lagi dalam siasatan, Cuaib tidak dapat keluarkan apa-apa kenyataan. Netizen macam biasa akan buat bermacam-macam spekulasi dan ianya berpunca. Sebelum ini Cuaib seperti selalu menunjukkan kemewahan seperti kereta dan jam tangan. Ayril Zafril pun antara selebriti yang ada menunjukkan kemewahan. Oleh hal yang demikian, pelakon kacau Ayril Zafril telah dinasihati oleh warganet agar tidak terlalu menayang kekayaan di Instagram, bimbang menjadi salah seorang yang dipanggil oleh pihak berkuasa. Ini susulan daripada posting Ayril yang memperlihatkan pejabat urusan Wawa Kosmetik serta kereta mewah milik pasangan selebriti tersebut. Ada netizen yang tanya tentang SPRM kepada Ayril Zafril dan ini jawapan dia. Walau bagaimanapun, kebanyakan netizen mempercayai bahawa pasangan ini menggunakan saluran yang betul dalam perniagaan kosmetik mereka sehingga mampu meraih pendapatan yang besar. Mereka juga mengakui terinspirasi dengan pasangan pelakon Ayril Zafril dan Wawa Zainal dan mendoakan mereka kekal berbahagia hingga ke jannah.